masyarakat otomatis itu marah. Karena marahnya masyarakat di lingkungan kita ini, itulah di kita usir dan rumah sementara kita segel. Gak boleh mereka tinggal sementara ini di sini. Pertama, yang kedua, kita kasih kesempatan untuk mencari tempat tinggal yang lain. Menjelang hari, kesempatan kita kasih 4 hari. Menjelang hari minggu wajib dikosongkan. Artinya teman pamannya sering ke rumah itu juga bermain? Ya, sering bermain ke rumah korban ini. Dan akhirnya melakukan hal yang sama? Ya, dia melakukan perbuatan cabul juga terhadap kedua korban ini. Ada pengakuan dari korban berapa kali dilakukan? Untuk pengakuan secara detailnya belum bisa kita jelaskan karena memang dia anak-anak butuh pendampingan psikolog dan dari dinas sosial juga. Untuk yang dua ini masih DPO berarti, kan? Ya, untuk dua orang ini masih dalam pengejaran kita. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.